Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Atlet silat sukan Malaysia Sukma Terengganu Wan Muhammad Haikal Wan Hussein berusia 21 tahun meninggal dunia selepas tidak sedarkan diri ketika menyertai pertandingan di Dewan Komuniti Taman Coral High dekat Seremban pada 2 Mac 2024. Mangsa difahamkan rebah setelah terkena tendangan pihak lawan sebelum disahkan meninggal dunia jam 1.20 pagi ketika mendapat rawatan di Hospital Tuanku Jaafar. Kakak sulung mangsa Wan Nur Haslinda berkata keluarga dimaklumkan berkenaan kejadian itu kira-kira jam 5.30 petang hari kejadian. Menurutnya, dia tidak tahu lebih lanjut bagaimana kejadian itu berlaku dan lebih kurang jam 2.30 pagi, keluarganya diberitahu yang adiknya telah meninggal dunia. Mangsa merupakan anak keempat daripada 5 beradik dan berada di Seremban untuk Prasukma sejak 1 Mac 2024. Keluarga mangsa segera ke Seremban sejurus menerima berita yang mangsa telah dibawa ke hospital namun belum sempat berjumpa. Mereka menerima pula perkabaran mengenai kematiannya. Sejurus tiba di hospital, keluarga mangsa menunggu di Jabatan Forensik apabila jenazah mangsa menjalani proses bedah siasat bagi mengetahui punca kematiannya sebelum dibenarkan dituntut untuk dikebumikan. Lalu, apa sebenarnya yang telah berlaku? Ini adalah kisahnya. Saya mula tidak sedap hati dan merasakan sesuatu dengan keadaan anak apabila menerima panggilan berulang kali daripada doktor ketika dalam perjalanan ke Hospital Tuanku Jaafar di Seremban. Namun, saya kuatkan hati dan tidak mahu mengikut perasaan kerana enggan isteri panik. Demikian dikongsikan Wan Hussein Wan Ishak berusia 61 tahun yang juga bapa kepada atlet silat sukan Malaysia Sukma Terengganu Wan Muhammad Haikal. Wan Hussein berkata dia bersama isteri Hamsah Omar berusia 52 tahun bertolak ke Seremban kira-kira jam 11.30 malam pada 2 Mac sebelum tiba di hospital berkenaan pada jam 5 pagi. Sepanjang perjalanan terbabit, dia berkata mereka tidak putus-putus berdoa dan berharap ada keajaiban walaupun hati tidak tenteram apabila terlalu kerap menerima panggilan daripada pihak hospital ketika itu. Sebagai bapa, mesti berasa bimbang tetapi disebabkan dia pergi bersama isteri dan jika dia mengikut perasaan, isterinya akan lebih lagi. Oleh itu, dia kuatkan semangat serta tidak terlalu melayan perasaan. Akhirnya, perasaan tidak sedap hati itu terjawab apabila dimaklumkan yang anaknya sudah tiada. Memang sedih tetapi mereka reda kerana tahu semua orang akan pergi ke sana dan juga sudah sampai ajalnya. Menceritakan lanjut, Wan Hussein berkata kali terakhir dia bertemu anaknya itu ialah pada awal Januari lalu. Arwah ada memaklumkan akan balik ke kampung selepas pertandingan berkenaan namun tidak disangka hanya jasad anaknya itu yang pulang. Dia juga tidak salahkan mana-mana pihak dan reda dengan kejadian yang menimpa kerana ia berlaku di luar kawalan. Pada 3 Mac 2024, jenazah mangsa kemudian selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Alur Selising Jertih, Terengganu. Sebelum dikebumikan pada pukul 10 malam, jenazah telah disolatkan di Masjid Al-Huda berhampiran rumahnya di Kampung Alur Selising. Upacara pengebumian tersebut dihadiri lebih 200 orang termasuk rakan pesilat serta ibu bapanya. Sementara itu, Kerajaan Terengganu merakamkan ucapan takziah dan duka cita atas pemergian Allahyarham yang disifatkan sebagai atlet berbakat dan berpotensi besar. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Hishamuddin Abdul Karim berkata arwah adalah atlet sasaran pingat Sukma yang akan bertanding dalam kategori Putra 1 iaitu 85 hingga 90 kg. Dalam rekod Majlis Sukan Negeri Terengganu MSNT, ini ialah kes pertama berlaku dalam aktiviti sukan silat dan ia pastinya mengejutkan semua pihak. Pihak MSNT akan memperhalusi insiden ini dengan terperinci dan menyeluruh. Tindakan susulan juga akan diambil. Hishamuddin berkata urusan membawa jenazah Allahyarham dari Negeri Sembilan ke Besut serta kebajikan keluarga telah diuruskan oleh MSNT. Pada hari kejadian 2 Mac 2024, mangsa menyertai pertandingan Prasukma untuk kelayakan menyertai sukan silat Sukma. Kejohanan pada peringkat suku akhir berjalan seperti biasa pada waktu itu dan sewaktu bertanding menghadapi peserta dari Johor, mangsa rebah selepas dikatakan terkena satu tendangan. Apabila diperiksa, mangsa rupa-rupanya sudah tidak sedarkan diri dan tidak bernafas. Perlawanan dihentikan dan mangsa diberikan perhatian namun tidak memberikan tindak balas apabila cuba disedarkan.
kecemasan. Pada masa yang sama, panggilan kecemasan telah dibuat untuk mendapatkan bantuan rawatan. Mangsa diberikan rawatan CPR dan sudah tidak sedarkan diri selama 20 minit di lokasi. Setelah itu, sepasukan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Daerah Seremban tiba di lokasi setelah menerima laporan tersebut dan mengambil alih mangsa serta merta terus mengaktifkan AED serta alat bantuan pernafasan BVM dan oksigen kepadanya. Selepas memberi satu renjatan melalui AED, mangsa terus dibawa ke Hospital Tuanku Jaafar untuk rawatan susulan dan dalam masa yang sama, CPR masih lagi diteruskan sehingga tiba di hospital. Setibanya di hospital, mangsa terus diberikan rawatan segera namun gagal diselamatkan setelah disahkan meninggal dunia pada jam 1.20 pagi. Dalam pada itu, Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia Pesaka menegaskan penganjur kejohanan pra-pemilihan Sukan Malaysia Sukma di Seremban Negeri Sembilan telah mematuhi segala prosedur operasi standard SOP dan peraturan ditetapkan semua badan berkaitan termasuklah Persekutuan Pencak Silat Antarabangsa Persilat. Setiausaha Agung Pesaka Bibi Aisyah Golbalsyah berkata tidak timbul isu penganjur iaitu Pesaka Negeri Sembilan dan Majlis Sukan Negeri Sembilan tidak mengikut SOP atau peraturan susulan kematian mangsa dalam pertandingan tersebut. Setelah disiasat, kejohanan itu tidak melanggar SOP atau peraturan yang ditetapkan termasuklah daripada Badan Silat Antarabangsa. Namun, malang tidak berbau dan tidak menjangkakan mangsa akan meninggal dunia dalam keadaan seperti itu. Mengulas lanjut, Bibi berkata pihaknya tidak menolak kemungkinan untuk memperketatkan syarat kepada atlet bagi menyertai satu-satu pertandingan yang mana mereka perlu menjalani pemeriksaan kesihatan yang lebih menyeluruh berbanding sekarang. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Seremban, Assistant Commissioner Muhammad Hatta Cik Din memberitahu punca kematian Wan Muhammad Haikal disebabkan pendarahan pada bahagian otak. Polis juga memanggil 4 saksi termasuk penganjur pertandingan Kejohanan Perasukma di Negeri Sembilan untuk memberi keterangan berhubung kematian mangsa. Muhammad Hatta Cik Din berkata keterangan mereka diambil bagi mengetahui kejadian sebenar yang berlaku namun siasatan bukanlah menjurus kepada unsur jenayah. Kematian pesilat itu tiada kaitan dengan unsur jenayah dan kematiannya akibat pendarahan otak. Kes ini juga telah diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Tetapi polis perlu merakam keterangan saksi-saksi ini untuk tahu apa yang berlaku di lokasi, misalnya bagaimana mangsa terjatuh. Dalam masa yang sama, hasil siasatan pihak Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia Pesaka, mereka sudah melihat dengan terperinci rakaman video perlawanan yang mana menunjukkan mangsa cuba menjatuhkan lawannya dengan kaedah guntingan tetapi dia jatuh dan kepalanya terhentak di lantai. Dia bangun semula tetapi rebah. Ketika digelanggang itu, dia didapati tidak bernafas. Pihak pesaka dan pegawai perubatan cuba memberi bantuan pernafasan sehingga ambulans datang untuk menghantarnya ke hospital. Oleh itu, dakwaan mengenai mangsa meninggal dunia kerana tendangan maut adalah tidak benar. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Wan Muhammad Haikal. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hambanya yang beriman. Sekian.